Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah students, today we will have an English online class again. And today Mr. Ro would like to continue our last material about holiday activities. But before that, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, do you still remember holiday activities? Apa kalian masih ingat tentang holiday activities? Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang holiday activities, yaitu kegiatan liburan. Kegiatan apa aja sih yang biasanya kita lakukan ketika liburan? Ya kan? Masih ingat? Nah, today Mr. Ro would like to continue the last material, but it is more specific, and that is about verb. Dan hari ini Mr. Ro akan melanjutkan materi sebelumnya tentang holiday activities, tetapi lebih spesifik lagi, atau kita belajar lebih mendalam lagi, yaitu tentang verb. What is verb? Nah, apa itu verb? Verb in Indonesian is kata kerja. Verb dalam bahasa Indonesia sendiri artinya adalah kata kerja. Coba anak-anak bayangin, yang namanya kata kerja berarti kata yang mengandung pekerjaan atau kata yang mengandung sebuah aktivitas. Nah, aktivitas itu kan juga termasuk dalam materi kita, yaitu holiday activities, kegiatan ya, kegiatan atau aktivitas. Maka kita akan belajar verb, kata kerja. And verb divided into three categories. Verb itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, verb 1 itu dipakai untuk di masa sekarang, verb 2 dipakai untuk di masa lampau, dan verb 3 itu dipakai kaitannya dengan sekarang dan lampau. Nah, tapi kali ini di pelajaran SD kelas 6 belum mempelajari verb 3. Jadi verb 3 itu kapan dipelajari? Nanti kalau kalian sudah SMP atau SMA. Nah, seperti yang Miss Nurul jelaskan minggu lalu, bahwa hari ini Miss Nurul akan menjelaskan verb 1. Hari ini fokus kepada verb 1. Sedangkan minggu depan Miss Nurul akan menjelaskan verb 2. So, are you ready? Okay, let's start our material. Verb 1. Okay students, do you still remember these pictures? Masih ingat dengan gambar-gambar ini? Kita sudah pelajari minggu lalu loh. Nah, kita cari tahu yuk setiap gambar itu verbnya yang mana ya. Okay. Read a book. Verbnya itu yang mana ya? Kita lihat, read a book, verbnya read. Go fishing, verbnya go. Go to the beach, verbnya go. Learn cooking, verbnya learn. Take care of pet. Verbnya adalah take care. Go camping. Verbnya adalah go. Watch TV. Verbnya adalah watch. Listen to the radio. Verbnya adalah listen. Next, do gardening. Verbnya adalah do. Play with friends. Verbnya adalah play. Have an excursion. Verbnya adalah have. Clean the room. Verbnya adalah clean. Collect stamps. Verbnya adalah
collect. Okay, students, now we have studied about verb when. Now, please look on this dialogue. Miss Nurul said, "How do you spend your holiday?" Nilam answered, "I usually clean the house in my holiday." Miss Nurul bertanya, "Biasanya kegiatan kamu ketika liburan apa sih?" Nilam menjawab, "Saya biasanya membersihkan rumah ketika liburan." Oke, please look on the second picture. Mr. Adi said, "How do you spend your holiday?" Ahsan answer, "I usually go fishing in my holiday." Mr. Adi bertanya, "Biasanya kegiatan kamu ketika liburan apa?" Ahsan menjawab, "Saya biasanya pergi memancing ketika liburan." Okay, students, we have known about verb one, and also we have known how to make a dialogue about holiday activities. That's all. I hope you understand my explanation. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.